Kayaknya kita kudu beli kipas angin nih. Ingetin gue ya besok. Iya. Yeah. Juga merem. Oh, Neng lupa, besok Abang minta diingetin apaan. Setengah jam lagi juga kelar. Neng, ntar ya jam 3 ingetin gue. Gue mau nonton film Mega Layar Mas Bollywood. Iya, iya. Iya. Kok pacar lu yang baru orangnya kayak gimana? Gimana ya? Orangnya sih biasa-biasa aja, Pok. Nggak jelek, nggak gendut, nggak galak. Beli apaan, Bang? Kipas. Masya Allah, ngapain beli kapas banyak banget buat apaan? Bukannya kapas, kipas, K-I-P-A-S, kipas. Abang tuh gimana sih? Katanya semalam nyuruh Oneng ngingetin Abang buat beli kipas. Iya. Sekarang, Oneng belum ngingetin, Abang udah beli duluan. Oneng, Oneng, dasar lo. Lihat sendiri kan, dengar sendiri kan. Laki gue orangnya emang begitu. Masa bininya dibilang kalau pacar lu sifatnya kayak gimana, Kom? Orangnya pendiam. Maksudnya kagak pernah ngomong? Iya, tapi banyak kerja. Rajin banget sih Ucup. Neng, lu gimana sih? No, udah jam 3 lewat 5. Hah, kok lu kagak ngingetin gue? Udah mulai deh tuh Mega Layar Mas Bollywoodnya. Ma, udah jam 3 lewat, jadi kagak nonton Mega Layar Mas Bollywood. Aduh, angin sorge. Listrik mati ya, Neng? Iya, listriknya turun, Bang. Cepet naikin, Juri. Barusan adegannya pas mau ntar keburu kelar lagi. Ya mau main kesini, abisnya cuma mulu bete. Kita nonton bioskop aja. Kalau nonton film sih mau, tapi kalau nonton bioskopnya aja sih ogah. Cukup traktir ya? Boleh. Playboy ku ya. Emangnya lo yakin gue bakal ngasih upah nyuci bajaj hari ini? Hah? Ini nontonnya kalau pasti hari ini. Digemes. HP-nya ya? Mati mulu sih. Mati lagi, Bang.
Gua tahu. Emangnya mau nonton film apaan? Harry Potter. Helikopter. Eh, lu kalau mau nonton helikopter gua saya jauh. No lapangan terbang Pondok Cabe gratis. Mana sih? Puyak banget nih listrik. Jangan pada pakai listrik dulu napa ya? Listriknya nggak kuat. Kan mau ngetes kipas tuh. Oneng kan belum kelar, Bang. Filmnya juga belum kelar. Gimana kalau kita nonton Die Another Day aja? Jangan. Mendingan kita nonton film James Bond aja. Bisa enggak? Bisa. Jangan dipendekin ya, Pok. Dibuangin yang pecah-pecahnya aja. Iya, tenang aja deh lu. Eh, lu semalam nonton si Ucup? Iya. Si Ucup kan belum dapat duit dari Bang Juri. Apaan yang dijual ya? Gak tahu dia Bang Ucup jual apaan. Tapi semalam yang traktir saya. Si Kincup. Udah bisa jalan bareng sama cewek cakep kayak lu, nonton juga dibayarin lagi. Kalau enak aja ya. Biar si Ucup tampangnya rusak begitu, tapi nasibnya bagus banget. Bang, saya takut ketinggian. Lu jadi orang takut banget sih lu. Jatuh ke bawah, nggak ke atas. Bang. Aduh. Ini kapalnya nih. Pegangin dong. Nih. Lu suntik kabel yang ke tiang, Cuk. Bang, ntar saya kesetrum, saya mati, Bang. Tenang, tenang. Ntar gua laporin ke keluarga lu. Mau ngerapin bawahnya aja, kan? Iya, Mbok. Neng, solatif mana, Neng? Dicari di kamar sono. Lupa lagi. Gua matiin kompor dulu ya. Emang dasar blokok, takut banget jadi orang. Guntingnya di mana ya? Ketinggalan di dapur kali. Belum kelar lo. Perasaan, barusan kagak ada di sini. Suara si Ucup, orangnya kok kagak ada? Udah kabur. Emang dasar pengecut. Pomina! Tolong ambilin tangga dong. Maaf, Bang Ucup. Bukannya saya nggak mau nolong. Maaf, saya lagi nyari Sahili. Dari tadi nggak pulang-pulang. Maaf, namanya juga anak satu-satunya. Takut kenapa-napa. Cepetan dong. Sini dulu dong. Aku jatuh gini. Matari! Tolong panggil Bang Juri dong. Bang Juri lagi di kamar, saya gak berani. Poneng? Poneng juga masuk kamar. Kalau gitu, kamu aja deh. Ngapain? Ambilin tangga. Nggak ada, Bang. Saya nggak bisa turun nih. Ya, kalau gitu tungguin Bang Juri aja deh. Saya mau pulang dulu.
Dah Bang Ucup. Hei, Saman! Man, kayaknya ada manggil kita. Tapi yang manggil nggak ada. Jangan-jangan. Setan! Kayak suara si Ucup. Kan udah kabur dia. Masih di atas, Ucup? Iya, bentar. Ini tangganya. Gue cari nggak ada tadi. Tenang. Lu jangan turun dulu. Gue mau lihat suntikan lu bener nggak? Spesial dari Kartu Kredit Bank Mega. Dapatkan diskon hingga 23% dengan berbelanja online di berbagai marketplace ternama. Nikmati pula diskon 20 hingga 50% untuk berbagai kuliner nikmat dari berbagai resto dan kafe ternama. Hanya berlaku untuk takeaway atau delivery. Info lengkap klik www.bankmega.com. Berkat bantuan orang-orang yang menyayanginya, ia kini mulai melangkah ke dunia bakat yang berani. Gangsu Food의 제품을 찾아내시면 됩니다. 자, 음식 신중하게 맛보시고요. 옆에 답안지에 작성하시면 됩니다. Saksikan terus komedi romansa Korea, Revolutionary Love, hadir setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi di Trans TV. Siap tampil, girls? Meskipun kamu bergerak aktif atau merasa gerah, Sunsilk dengan argan oil dan parfum bunga membersihkan secara menyeluruh dan menutrisi, rambutmu 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk. Ikutan videoku yuk. Enggak ah, ada noda hitam. Baru, Garnier Light Complete Booster Serum. Kekuatan murni vitamin C yang halal, cepat samarkan noda dalam 3 hari. Kulit cerah, bye noda hitam. Baru, Garnier Light Complete Booster Serum. Alami di Garnier. Obrolan yang selalu mencuri perhatian. Katanya kamu ngefans sama Ivan Gunawan. Suka banget nih badannya, perawakan udah sama. Kayak begini-begini lebih bahaya dari corona. Kolaborasi kocak Ivan Gunawan. Coba dulu, aku udah ke dokter Boyke. Ruben Onsu. Pak, tungguin mama dong. Wendy Cagur. Kalaupun mentok, lu bisa bayi tabung. Lu cukup nyiapin bayinya, tabungnya udah ada. Dan Ayu Ting Ting. Biar gue udah lama banget nggak dicium, jadi gue pakai aja merah. Mereka siap mengocok perut Anda dengan berbagai kejutan unik dari tempat yang menarik. Brownies setiap Senin sampai Jumat jam 12:30 siang serta Brownies Jalan-jalan setiap Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang di Trans TV. Apa yang ada dalam satu box Coco Crunch 330 gram? 11 porsi sereal sarapan Coco Crunch. Paduan lezat gandum utuh, vitamin dan mineral. Hanya Rp3.500 per porsi. Coco Crunch, ceriakan pagi hari. Crunchy Crunch Coco Crunch. Fun. UV Cool and Dry dengan 95% aloe vera leaf juice, sejuknya gak lengket. Vita Senemat Advance bikin kulit cerah, terlindung dari sinar UV. Amaron Lovely White UV Cool and Dry. Happy, happy family, we are happy family.
setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Trans TV. Kalau ada teman main dobel yuk. Jangan jaga situ. Ya, kenapa, Andre? Gue mau ngabarin lo nih, gue mau pindahan ke tempat yang baru. Lah, tempat lama emang kenapa? New normal, new life dong. Makanya gue mau ngajakin lo sama Mami Nunung. Wah, seru tuh kalau komplit kita bertiga, Andre. Catet nih ya, kita nanti mulai start pindahan tanggal 29 Juni 2020. Kita pokoknya barengan ya, di Santuy malam, mulai jam 7 malam. Oke? Okay? Sedap! Sikat, kuy! Semenjak Bang Juri nyuntik listrik, kalau Oneng nyalain steamer, Bang Juri nyalain kipas angin, listriknya kagak mati lagi. Mak bisa nonton TV anteng dah. Tapi gue tetap aja sebel sama laki lo. Lah, emangnya kenapa? Kenapa nyuntik listriknya kagak dari dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juri ada? Bang Jurinya udah pergi narik, Pak RT. Duduk dulu dah. Nggak usah deh. Saya cuma mau nanya. Saya dengar-dengar Bang Juri nambahin daya listrik nggak lewat PLN. Emang begitu? Kenapa? Saya dengar caranya langsung disuntik dari kabel yang belum masuk meteran, itu kan bahaya. Apalagi kalau PLN tahu, bisa kena denda juga sanksi. PLN kagak bakalan tahu. Iya. Tapi saya kan tahu. Jadi Bang Ucup di atas genteng sampai jam 9 malam. Iya. Maaf ya Bang Ucup, kemarin saya nggak berani manggil Bang Juri sama Poneng. Nggak apa-apa. Terus maaf juga ya, saya nggak bisa nyariin tangga. Wah, nggak apa-apa kok. Nah, tapi Bang Ucup nggak apa kan di atas genteng sampai jam 9 malam? Nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Kenapa lu bengong, Neng? Entu mak inget omongannya Pak RT. Omongannya yang mana? Yang entu nyolong listrik itu berbahaya. Tenang aja, kita kagak bakalan apa-apa. Yang nyuntik listriknya kan si Ucup. Jadi kalau kesetrum dia yang kena. Kalau PLN-nya tahu? Di sini pasang listriknya kan atas nama si Jurig. Iya. Yeah. Nah, kalau ada apa-apa, dia yang kena denda. Juga ya, Mak. Lagi PLN kagak bakalan tahu. Kan mah Pak RT-nya tahu kalau dia lapor bagaimana? Kagak bakalan. Lu ngapain, Cuk? Saya disuruh emak nyuntik listrik buat Pak RT. Iya deh, buruan. Kupu ada orang lihat ntar. Dia pulang, Bang. Tangga mana tangga? Tangga dibawa Sucup ke rumah Pak RT. Ngapain sih, Bang?
pingsan PLN. Orang udah sampai rumah Nur Bang Anter, Mak. Terbentar lagi kemari. Mak! Mak! Bang Giri mau ditangkap PLN, Mak. Nyolong listriknya aja belum ketahuan. Kok udah mau ditangkap? Iya, tapi orangnya udah datang dari PLN. Si Bajuri doang kan yang mau ditangkap? Iya. Selamat siang. Selamat siang. Maaf Bu, saya mau periksa meteran listriknya. Periksa dah. Kelihatannya nggak ada masalah tuh, Bu. Memang nggak ada masalah. Situ aja yang mau cari masalah. Kalau ini kabel apa nih, Bu? Itu antena TV. Ini kabel listrik, Bu, bukan kabel antena. Pantesan antenanya udah dipasang tapi gambarnya belum jelas. Kalau ini apa nih, Bu? Ya, ini kan tangga. Saya kagak tahu. Ibu yang manjat emang? Bukan, mantu saya. Tadi dia manjat, betulin genteng. Dia lupa benahin lagi. Oh. Ya. Benahin. Abu, saya yang bantu, Bu. Udah. Jangan. Nggak apa-apa, Bu. Taruh sini. Sebelah sini. Ya. Terima kasih ya atas bantuannya. Sama-sama, Ibu. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Ya. Aduh, Mak, Oneng barusan sampai deg-degan. Kenapa? Orang yang diliatin gue, yang diajak nama gue, yang disenyumin gue. Kenapa jadi lu yang deg-degan? Rindu lukisan mata. Aduh, tangganya kemana nih? Aduh, mana ya? Ada yang gondol kali ini. Nah, deh. Neng! Aneng! Mak! Mak! Tangga, Mak! Pak RT, tangganya mana? Poneng! Tadi Bang Ucup kesini nggak? Kagak. Emangnya lo mau ngapain nyariin si Ucup? Mau ngajak nonton rumah ketujuh. Rumah nomor 7 rumah siapa ya? Emangnya di sono ada apaan sih pakai lo mau tonton? Rumah ketujuh itu film, Po. Oh, di sono dipakai syuting film ya? Savana! Ayo masuk. Di usus, bakteri baik dan merugikan tidak seimbang. Bisa menyebabkan lebih dari 100 penyakit. Makanya kita butuh Yakult. Untuk menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Deretan film terbaik Bioskop Trans TV. You're a looper. You know what we do? Perjalanan waktu adalah modus kejahatan baru. I'm gonna fix this. I'm gonna fight. I'm gonna kill it. I'm sorry. Oh my god. Seorang pemuda berusaha menghentikannya. Trace any trace that hardly ever existed. Looper, Senin 22 Juni, jam 9:30 malam. Ya, kenapa, Andre? Gua mau ngabarin lu nih, gua mau pindahan ke tempat yang baru. Lah, tempat lama emang kenapa? New normal, new life dong. Makanya gua mau ngajakin lu sama Mami
Nunung. Wah, seru tuh kalau komplit kita bertiga, Andre. Catet nih ya, kita nanti mulai start pindahan tanggal 29 Juni 2020. Kita pokoknya barengan ya, di Santuy malam, mulai jam 7 malam. Oke? Okay? Sedap! Sikat, kuy! Awalnya, rambut kita sama-sama gemes. Tapi setelah seharian, lembut dan wanginya bisa hilang. Kalau rambut aku, tetap gemes. Rejoice Rich. Lembutnya pol, wanginya nempel dari pagi sampai malam. Aku bebas jadi diri terbaikku. Rejoice. Lembut, wangi, gemes banget. Aku punya penemuan yang smart. Nestum ada Green Smarta, gandum, jagung, beras, kaya gizi. Tambah susu dingin, enak, kenyang. Obrolan yang selalu mencuri perhatian. Katanya kamu ngefans sama Ivan Gunawan. Suka banget nih badannya, perawakannya udah sama. Kayak begini-begini lebih bahaya dari corona. Kolaborasi kocak Ivan Gunawan. Coba dulu, aku udah ke dokter Boyke. Pak, tungguin mama dong. Wendy Cagur. Kalaupun mentok, lu bisa bayi tabung. Lu cukup nyiapin bayinya, tabungnya udah ada. Dan Ayu Ting Ting. Biar gue udah lama banget gak dicium, jadi gue pakai aja merah. Mereka siap mengocok perut Anda dengan berbagai kejutan unik dari tempat yang menarik. Halo. Brownies setiap Senin sampai Jumat jam 12:30 siang, serta Brownies Jalan-Jalan setiap Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang di Trans TV. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah gak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Keju sih banyak, yang ada manisnya cuma Roma Malkis keju manis. Wah, kejunya tebal abis. Manis, cobain nih. Kejunya manis, keju manis ya Roma Malkis. Sabtu, saatnya menyaksikan film baru yang pasti seru. Ben, got a job here for you this morning. Guy wants to go out to the reach. Early in the season, isn't it? Got himself a special exemption. Best tracker in the state. Well, imagine that. If I can get her done. You see anything? No! God damn it. I've known him my whole life. We need to take him to town. Stop it! This would be murder. No, I'm not killing you. Ketika tidak bisa lagi melarikan diri dan tidak bisa lagi bersembunyi, melawan adalah pilihan paling benar. Pertama kali di layar kaca Indonesia, Beyond the Reach, Sabtu 27 Juni jam 9 malam di bioskop Trans TV Premier. Berhijab di tengah panas, asap dan polusi terasa lebih gerah. Baru, Soklin Pewangi Hijab Refreshing Green. Dengan double perfume dan teknologi anti gerah, bikin terasa sejuk, lebih wangi, lebih fresh. Formula anti bau, lawan bau gak sedap, dari luar dalam, wanginya long lasting. Soklin Pewangi Hijab Refreshing Green. Baru, wanginya on and on. Wingscare. Susah ya belajar di rumah? Hah? Denkau Fortigro, nutrisi lengkap dukung serunya belajar di rumah. Observasi angkasa. Gak sabar sekolah lagi, mah. Happy, happy family, we are happy family. Setiap hari selalu gembira hati. Bermain, tertawa, we are happy family. Diary The Onsu, kini hadir setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Trans TV. Saya dengar Pak Ican udah nyerahin bininya. Iya. Iya.
Tapi yang punya mau bininya, Won. Lo emang kenapa sih? Pak Ejan kan ada main lagi sama perempuan lain. Emang dasar laki kagak punya otak. Punya bini cakep. Yeah. Udah gitu bisa nyari duit. Masih gatel main sama perempuan lain. Bininya pinter, makanya minta cerai. Berarti bini lu juga kagak pinter dong. Emang kenapa? Bini lu cakep. Pinter nyari duit. Kok gak minta cerai? Lama-lama gue tau ya. Nih, lu nih. Po, ada air panas gak? Buat apaan? Mau bikin teh manis. Ada non di termos di dapur. Lu ambil sendiri dah. Dep, lu pagi-pagi udah minta di blow, emangnya mau kemana sih? Gue mau ikut seminar. Seminar? Apaan tuh? Gapanya gini, seminar tuh banyak orang kumpul buat ngedengerin orang ngomongin suatu masalah. Kalau ada yang kagak jelas, yang ngedengerin boleh nanya. Nanti yang ngomong bakal ngasih penjelasan lagi. Oh gitu, ngerti dah gue. Kayak di sekolahan ya? Iya, kira-kira begitu deh. Pakai seragam nggak? Po, gula sama tehnya ditaruh di mana? Heh, lu mau bikin teh manis? Gula minta, teh minta, air minta. Lu mau ada apaan? Ini muk. Mulanya nih, Won. Bajaj kan berhenti narik bajaj. Dia bilang narik bajaj nggak ada duitnya. Nah, abis berhenti narik bajaj, dia kan nganggur. Nggak punya duit. Pasti. Biar anaknya nih tetap sekolah, dapur tetap ngebul, akhirnya diizinin bininya kerja di Arab. Begitu. Kerja di Arab berarti uangnya banyak. Lah iya. Cuman Pak Ejan gak tahu diri. Udah numpang hidup sama bini, malah nyeleweng. Akhirnya bininya minta cerai. Berarti bini si Pak Ejan udah jadi janda dong? Buluk. Gak boleh denger janda lo. Ngomong-ngomong abis ya yang keluar rumah. Pak Ejannya atau bekas bininya? Iya bekas bininya. Alamatnya di mana? Kayaknya lo mesti ikut juga deh, Neng. Soalnya salah satu pembicara dalam seminar nanti bakal ngebahas kiat sukses dengan kredit untuk UKM. Apaan sih UKM? Usaha kecil dan menengah. Kagak, gue kagak mau ikut. Ngapain gue ikut kalau yang dibahas cuma usaha kecil dan menengah? Usaha salonnya kagak. Gimana sih? Usaha salon lu ini kan termasuk dalam kategori usaha kecil. Gimana sih? Masa segede gini dibilang kecil, Dad? Waalaikumsalam. Wah, belanja apa, Mak? Nih, beli bahan-bahan buat ikut perlombaan masak nasi goreng. Bahan-bahannya dapat semua, Mak? Kagak. Apanya belum? Margarin. Emangnya di warung Haji Nasir kagak ada? Bukan kagak ada, duitnya yang kurang. Udah rapi juga lu. Tadinya gua yang mau usahain dapet. Gak taunya yang ngejaga tokonya ngawasi gua terus. Abang udah balik. Yaudah. Ngapain nih bocah ngeliatin gue dulu? Berat abang berapa, Bang? Ih, nanya berat lagi. 97, maaf ya. Berdoa supaya dapetnya yang 50 kiloan aja. Apa sih maksudnya? Tahu, Oneng kagak ngatri. Iya, gue kagak ngatri. Sakit lu ya? Iya, kali. Bentar, Be. Ini, Bebi. Bang, Oneng kepengen ikut seminar. Lu pakai ikut seminar segala. Kayak orang arti aja lu. Jangan ngehina begitu, Bang. Begini-begini Oneng tamatan SMP, Bang. Ketimbang abang lulus madrasah aja gara-gara gurunya kasihan, ya kan? Lu tau dari mana? Kagak, Oneng cuma asal ngomong aja. Emang benar begitu, Bang? Enggak, bohong.
Bang, Oneng serius nih Bang, kepengen ikut seminar. Terus? Ya, yeah, Oneng kan pengen juga usaha salon Oneng maju ya, Dev ya. Iya. Yeah. Nih entar kalau udah maju, duit Oneng banyak Bang. Oneng bisa ngegaji pembantu dah. Jadi yang namanya nyuci, nyetrika, masak, ngepel, sama nyapu, itu kagak bakal ngerjain sendiri, udah ada yang ngerjain. Neng, lu pengen usaha lu maju, boleh aja. Makasih ya Bang. Tapi lu kagak perlu tuh ngegaji pembantu. Soal ngeriska, ngepel, nyuci, itu kan kerjaan enteng. Enteng, enak aja Abang nih yang ngerjain. Iya Bang. Itu mah kecil. Mandi. Siapa yang mau mandi sama kok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak Haji? Begini Neng, tadi emak belanja di toko saya. Belanjanya 9.500. Terus dia bayar pakai duit 10.000-an. Jadi permasalahannya apaan nih? Apa duitnya cukup 10.000? Emak bayarnya pakai duit 10.000-an yang udah nggak laku. Lagi ngapain, Bang? Bebenah. Gua mau ngepel. Tumben. Abis ngepel, gua mau cuci piring. Cuman sabun colek nggak ada, Cup. Lu mintain gitu, Pak. Bang, minta sabun coleknya sama siapa ya? Makanya dengerin dulu! Sorry ya. Aku masih jadi pembicara di seminar. Sebelum memulai usaha, kita harus membuat bisnis plan terlebih dahulu. Dep, ngapain pakai bisnis plan segala? Kalau gue langsung aja bisnis salon. Selain itu, kita juga harus membuat studi banding. Aku kagak ngerti apaan sih studi banding. Gue taunya studi tour, soalnya dulu saya bukan ikutan. Bang, ini sabun coleknya bau jeruk lemon lagi. Taruh dulu dah. Cuk, mintain gue margarin dong. Minta sama siapa emak? Aduh, minta sama siapa aja deh. Gih, sana. Cepetan. Gue tungguin nih, buru-buru. Ini manusia berdua. Mungkin masih basah daripada mondar-mandir. Faktor lagi dah tuh. Kalau usaha kita prospektif, manajemen bagus, peluang banyak, tapi modal kurang, jangan takut. Kita bisa menggunakan pinjaman modal dengan kredit usaha kecil dan menengah. Ya, Upin masih basah, gue injak-injak, kotor lagi dah. Di sono lagi. Gue injak kotor lagi Lubin. Sampai berapa lama gue nunggu nih Ubin kering. Proses pengajuan kredit itu susah gak? Sekarang ini
pemberi kredit atau kreditur banyak memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan dan persetujuan permintaan kredit. Nah, masalahnya apabila Anda telah menerima kredit, apakah Anda bisa bertanggung jawab sebagai seorang debitur? Debbie, maksudnya begini, Deb. Kalau lu yang dapat kredit, namanya debitur. Gue yang dapat, namanya onengtur. Si Ucup, margarinnya udah dapat kagak bilang-bilang. Nasi gorengnya pakai ini, pasti gurih rasanya. Mak, ini Ucup udah dapat margarinnya. Mak, margarinnya Ucup taruh di atas meja ya. Nah, ini dia sabun coleknya. Sedap, sikat kuy. Aktivitas seharian bisa bikin wajah berminyak banget. Untuk lawan minyak berlebih, gue hanya percaya yang nomor satu, Garnier Men Turbo Light Oil Control. Kurangi minyak berlebih sepanjang hari. Garnier Men Turbo Light Oil Control, gratis 50% ekstra. Apa saja sih adaptasi kebiasaan baru pergi ke mall? Cuci tangan, lalu pakai masker. Siapkan pembayaran non-tunai dan siapkan hand sanitizer. Dalam perjalanan, selalu jaga jarak dan antri naik bis, serta duduk di tempat yang tidak bertanda silang. Setelah sampai di mall, kamu akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Selalu jaga jarak untuk menghindari kerumunan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan pembayaran non-tunai. Baru Downy Mouth and Gentle. Yang lembut ya, nak. Wangi lembut untuk keluarga Anda. Wangi lembut tahan lama. Baru Downy Mouth and Gentle. Transmart Carrefour tetap buka melayani Anda di tengah pandemi. Kami terus menjaga kebersihan semua area dalam toko tanpa terkecuali. Kami selalu memastikan semua petugas dan pengunjung yang memasuki toko dalam keadaan bersih dan sehat. Semua produk kami jamin tetap higienis agar Anda merasa nyaman berbelanja. Di Transmart Carrefour, kesehatan dan keamanan prioritas layanan kami. Virus Corona telah mengguncang dunia, termasuk Indonesia. Saatnya kita semua membantu mereka pulihkan Indonesia seperti semula. Sekecil apapun bantuan Anda berarti besar bagi mereka. Transmedia mengajak Anda untuk berdonasi dalam dompet amal Transmedia. Semua bantuan akan disalurkan melalui CT Arsa Foundation. Bersama kita lawan Corona. Obrolan yang selalu mencuri perhatian. Katanya kamu ngefans sama Ivan Gunawan. Ya, suka banget nih badannya, perawakannya udah sama. Kayak begini-begini lebih bahaya dari Corona. Kolaborasi kocak Ivan Gunawan. Coba dulu, aku udah ke dokter Boyke. Ruben Onsu. Pak, tungguin mama dong. Wendy Cagur. Kalaupun mentok, lu bisa bayi tabung. Lu cukup nyiapin bayinya, tabungnya udah ada. Dan Ayu Ting Ting. Biar gue udah lama banget gak dicium, jadi gue pakai aja merah. Mereka siap mengocok perut Anda dengan berbagai kejutan unik dari tempat yang menarik. Brownies setiap Senin sampai Jumat jam 12:30 siang, serta Brownies jalan-jalan setiap Minggu jam 12:30 siang di Trans TV. Kamu kan bisa bela diri, kok diem aja? Biskuat, kekuatan yang baik dari dalam. Guys,
Guere Cooking Challenge. Sedap aromanya. Kecapnya kental dan benar-benar hitam, meresap sampai ke dalam. Rahasianya kedelai hitam spesial kecap sedap. Enaknya. Kedelai hitam spesial kecap sedap. It's good taste. Dari Wingfood. Trans TV. Trans TV mempersembahkan reality show dari keluarga selebriti idola. Kehebohan keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda bersama tiga orang anak. Tanya yang lucu banget, guys. Kamu tuh berat. Keseruan keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama Rafathar yang penuh dengan kejutan. Pada nggak tahu kan sebenarnya Rafathar anak Kak Baim kan? Serta kebahagiaan keluarga Baim dan Paula bersama Kiano yang lucu dan... Saat keramas, nutrisi rambutku juga hilang. Tapi, Pantene Shampoo dan Conditioner Provitamin memperkuat rambut setiap keramas. Rontok berkurang. Pantene Perawatan Rambut Rontok. Apa saja sih adaptasi kebiasaan baru pergi ke mall? Cuci tangan, lalu pakai masker. Siapkan pembayaran non-tunai dan siapkan hand sanitizer. Dalam perjalanan, selalu jaga jarak dan antri naik bis. Serta... duduk di tempat yang tidak bertanda silang. Setelah sampai di mall, kamu akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Selalu jaga jarak untuk menghindari kerumunan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan pembayaran non-tunai. Jadilah debitur yang baik dengan membayar kredit tepat waktu. Tapi Bu, kalau pada saat jatuh tempo pembayaran, belum punya uang, gimana? Ada apa, Ina? Mama masih bicara di seminar. Nanti kalau orangnya telepon, bilang mama sibuk. Jadi mama lupa bayar kredit TV. Iya, mama tahu. Mama udah nunggak 3 bulan. Enggak ada busenya. Kok sabunnya juga kagak ada nih. Licin banget lagi. Ya, digompal lah. Ya, elah licin banget sih. Bu, kalau kita masih nggak bisa bayar juga gimana? Kita harus jujur dan memberikan komitmen yang kita mampu. Ada apa, Ina? Mama masih bicara di seminar. Nanti kalau orang yang nagih kartu kredit telepon lagi, bilang mama lagi ke luar negeri. Maaf, Bang Juri. Apaan? Maaf, bukannya maksud saya ngeganggu, maaf. Iya, yeah. Apaan? Maaf, saya cuma mau ngasih tahu doang. Ngasih tahu apaan sih? Jemuran Bang Juri ada yang jatuh. Ngomong dari tadi. Mau pulang juga ya, Bu? Iya. Bawa mobil sendiri ya? Iya. Ada apa? Maaf Bu, mobilnya diambil sama orang dari dealer karena kredit Ibu bayarnya sudah nunggak 3 bulan. Bu, kirain gampang kerjaan perempuan. Aduh.
tobat gue dah. Nyuci piring pecah empat. Di baju belum kelar-kelar. Belum riska, belum masak. Aduh, perih banget masak. Mak, ini apaan mak ini? Margarin. Mak ini mau masak nasi goreng atau makan roti? Itu gue dapatnya dari majalah. Itu yang target bikin jadi juara. Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di rumah istriku tercinta. Kenapa sih bang? Menarik lagi ya? Udah sono pergi. Tidak. Karena ingin menyambut engkau ya sayang. Ada apakah gerangan abang? Tidak ada apa-apa. Bang Juri, bener? Engkau masuk kamar saja. Tentu dong. Makasih ya. Kosong. Apa udah gue masukin? Gak tau aku tak ber. Neng, lu kan abis minar. Perlu lapar kan? Iya, Bang. No, abang udah siapin. Emangnya abang bisa masak? Ya, lu ngeremehin gue. Lihat aja buktinya. Oh, Neng ambil piring dulu ya, Bang, ya? Iya, iya. Piring. Bang, perasaan Oneng kemarin beli piring setengah losin. Sekarang tinggal 2, 4 lagi mana ya? Kang Beling kali yang ambil. Masuk mana? Saya supaya saya masaknya itu pakai sabun colek. Thank you.